Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Vlog, guys. Hari ini kita mau pergi ke Stadion GBK. Tetapi sebelum pergi ke Stadion GBK hari ini, kita mau pergi ke Senayan City sekejap. Mau lihat kuliner-kuliner yang ada dalam Senayan City. Dan sebenarnya saya pertama kali mau pergi ke mall yang ada di Jakarta, itu Senayan City. Dan selepas daripada Senayan City, nanti kita terus pergi ke GBK untuk melihat bagaimana ya, iaitu suasana membludaknya, iaitu fan-fan Timnas Indonesia memenuhi kawasan GBK untuk perlawanan malam ini, iaitu Timnas Indonesia versus Jepang, guys. Jadi apapun prediksi saya untuk sekarang ini, saya prediksi Indonesia 1, Jepang 0. Apapun, kita langsung naik Grab, langsung ke Senayan City, kemudian kita langsung ke GBK. Mari. Okey, Grab, kita sudah sampai. Mari kita naik dulu Grabnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Karena kita lihat sudah puluhan tahun ya, daripada Asia Tenggara ini enggak masuk Pildun. Jadi enggak kira mana-mana negara, Indonesia kah, Malaysia kah yang melaju ke Pildun itu kita dukung terus saja, Pak. Karena kita mendukung benua kita ya, Asia Tenggara ya, bukan negaranya tapi benuanya. Wilayahnya. Timur Tengah sendiri ya. Wasit-wasitnya pun curang, kita lihat itu hari Bahrain sama Indonesia ya. Wasit pemainnya ya curang. Aduh. Wasitnya aja curang. Demi negara. Demi benuanya, wilayahnya. Dia bukan karena negaranya. Kan itu hari wasitnya daripada Oman ya, tapi yang main itu Bahrain, tapi karena wilayahnya sama dia dukung. Dia dukung Timnas Bahrain. Terang-terang ya. 96 jadi 99 ya. Dia cenderung ke Indonesia. Ya, oke. Okay. Tapi saya perkirakan ya sama. Imbang. Antara ya antara 1-1 1-1 imbang ya. 1-1 ya. Ya. Oke. Okay. Tapi saya cenderung menang, tapi cenderung menangnya menang. Ini agak berat. Tapi saya, Pak, saya prediksi Indonesia 1, Jepang 0. Wah, biasa. Karena bola itu bundar, Pak. Jadi ya. Lagi satu kelebihannya di kandang sendiri. Pertama, kedua, karenanya kita lihat atmosfer Timnas Indonesia sedang itu menggebu. Luar biasa ya. Nah, itu dua. Ketiga, pemain diaspora Indonesia sekarang kita lihat Pak Erik sudah upgrade kan, sudah yang level-level kelas A semua, Pak. So, alhamdulillah, saya dengan Mas Surya sudah pun sampai di Senayan City. Pertama kali, guys, pergi ke Senayan City sebelum kita ke GBK ini. Wah, serunya seru banget. Aduh, ada donat besar nih. Ah, ini donat besar nih. Nampak? Wah, kita lihat sekitarnya dulu. Pertama kali saya sampai Senayan City. Berapa kali sudah pergi ke Jakarta, ini pertama kali saya sampai ke Senayan. Wah, ini, guys, pemandangannya ada ikan-ikan. Ikan koi. Ada ikan koi dalamnya. Toko-toko ya. Kedai-kedai ya. Jom. Berapa kali saya sudah ke Jakarta, ini pertama kali masuk ke Senayan. Kalau saya hampir tiap minggu, karena saya ada maintenance di sini. Apa? Maintenance? Maintenance. Wah, ini orang langganan Senayan City nih. Tapi terima kasih, Mas, Senayan. Bawa saya ke Senayan. Senayan City, terus Plaza Senayan, Plaza Indonesia, Grand Indonesia, sampai ke Kota Casablanca ada. Saya senang, Mas, karena sudah beberapa kali ke Jakarta baru saya masuk mall. Ya, selalunya ke Indonesia kan kita selalu pergi ke wisata alam ya. Jadi ini kita melihat mall sendiri di Indonesia Senayan ya. Cari kuliner kan? Ya, kita mau cari kuliner. Kita mau lihat kuliner-kuliner yang ada di Senayan City dulu. Jom. Ada Iya, sebelah kanan ada tempat makan khas Indonesia ya. Tempat makan khas Indonesia, Pak? Iya. Ya, jom kita pergi ke sana. Wah, ada coklat ya. Coklat gallery. Semua coklat di sini ya. Semua coklat, Mas. Beef Boss. Okay, kitchenette. Wah, sini memang bagian-bagian tempat makan-makanan aja ya, Mas. Okay, kita lihat untuk kafe Betawi. Yuk kita lihat menunya, Mas. Menunya bagaimana? Itu. Menyala ya? Nyala. Okay, ini ya. Oh, ada sate-sate ya. Enak nih. Mie kangkung ya. Mie goreng ini biasa.
Soto ayam. Soto ayam semua ya. Kuah, kuah bening ada nggak ya? Kuah bening, ya kuah-kuah bening ya. Jadi guys, inilah menu yang kami order tadi, yaitu rawon dan juga sup bontot. Kalau di Kuala Lumpur itu bilang, ataupun di Malaysia bilang, sup tulang. Jadi saya mau mencuba guys, pertama kali makan rawon. Jadi bagaimana rasanya rawon yang ada di Senayan City? Enaknya, ya Allah. Memang asli rasanya di Indonesia bila merasa rawon di Indonesia ni guys. Tambah-tambah lagi kita makan di Senayan City ya. Oh, dia masakannya itu bagi saya bumbu-bumbunya itu luar biasa guys. Itu yang saya rasa berbeda dengan tempat-tempat yang saya pernah makan sup-sup daging ataupun makanan lauk daging ya. Jadi inilah yang nikmatnya apabila kita merasa kuliner Indonesia dan aslinya kita makan di Indonesia. Memang sangat luar biasa sekali guys. Jadi kita cuba sup tulangnya. Sup ekor ya. Kalau di sini bilang sup bontot. Luar biasa bumbunya. Memang pekat ya. Pekat kerana apa, dia sentiasa hangat, di bawahnya ada api. Tadi giliran saya yang mencuba rawon dan juga sup bontot. Sekarang adalah giliran Mas Surya untuk mencuba yaitu sup bontot dengan rawonnya nanti. Kita lihat orang Indonesia sendiri merasa ya, masakan kuliner Indonesia. Okey, apapun langsung kita terus makan ya guys. Yuk kita makan dulu. Kita sudah makan tadi di apa nama tempatnya tadi? Betawi. Restoran ya? Apa? Kafe Betawi. Kafe Betawi. Jadi alhamdulillah kita sudah kenyang. Jadi sekarang nih kita mau terus langsung ke GBK ya. GBK. Daripada Senayan City di GBK itu sudah dekat ya Mas ya? Agak-agak berapa menit? 500 meter lah. 500 meter aja. Kita sudah makan, kita harus pakai pelarinya berjalan ke GBK. Kita masih lagi di Senayan City. Nah, jadi sekarang ini kita berada di mana Mas? Ini tempat apa nih? Outdoor lah istilahnya. Outdoornya ya? Orang ini bisa ngerokok. Oh, ya. Tempat outdoor isap rokoknya isap sini. Bisa. Di tepi tempat isap rokoknya itu memang dikasih tempat yang benar-benar. Iya, yeah, benar-benar. Luar biasa. Di kafenya pun bisa. Sebabnya kalau yang di kafenya ini kayak ini, ini tempat ngerokok juga free, bebas. Oh, yeah. Sini bisa isap rokok dan sambil itu ada tasiknya atau danau. Danau ya Mas ini? Danau. Danau buatan. Danau ya. Buatan. Tapi, ada ikan-ikannya. Lihat ada pemandangan dengan pohon-pohonnya. Rimowa. Ada Bulgari. Rimowa pun ada. Bos. Dan di sini. Masari, Stuart Wiseman. Kalau kita lihat daripada sini. Kita lihat daripada sini desainnya. Wah, cantik ya. Dia punya floor tu, lantai-lantai dia tu cantik. Yeah. Dengan eskalatornya. Saya rasa bertuah ya. Tiga kali ke Jakarta dan saya baru pertama kali sampai ke Senayan City ni, saya rasa beruntung lah, bertuah lah. Karena sebelum ni saya kan ke Jakarta, ke Indonesia ini kan wisata alam terus ya. Hmm. Jadi sekali-sekali itu mau juga mencoba masuk mall ke Indonesia ini. Iya, kalau saya emang hampir setiap bulan ya ke sini Bang ya. Karena kerja, saya, kerja. Ya kerja maintenance. Nah, dia kerja di sini. Dia ada apa Mas di sini Mas? Maintenance. Maintenance untuk toko-toko yang di sini. Jadi dia bisa dikatakan jadi enggak cuma di sini, di Plaza Senayan, Plaza Indonesia banyak, sampai ke Kota Casablanca. Luar itu biasa. Ada. Jadi kalau mau perkhidmatan maintenance technician bisa kontak Mas Surya ya. Iya. Tapi dia, jangan mesin pemotong rumput jangan ya. Oh ya. Komputer aja ya. Ramai ya. Sudah jam 3 ramai orang datang, semakin ramai ya. Oke, kita sudah pun muta-muta dalam mall Senayan City, kita keluar mengambil udara yang segar. Segar ya. Lebih panas ya? Lebih panas. Oke, jom langsung kita ke GBK. Jadi apapun guys, terima kasih yang menonton dan terima kasih yang subscribe, yang share dan komen, like. Jangan lupa ya. Apapun, kita langsung ke GBK. Jalan kaki. Oke, kita jalan kaki ke GBK. Enggak jauh ya? Lumayan sih. Lumayan sih ya. Oke, kalau di sana kita ada nampak Sogo. Lihat, Sogo. Kalau di Sogo tuh biasanya jalan tak kalau di KL ya. Oke. Ramai ya, ramai orang kat sini. Nampak mobil-mobilnya di sini.